Ya saya kan. Tapi nggak ada kayak nggak ada yang higienis ini. Masa cuma lilin kayak gini aja. Cepet gambar-gambar ini aja. Jualan apa, kek? Mainan apa? Oke, sahabat tangguh, ini challenge terakhir kita, yaitu menguji kesabaran dari kakek Imam. Gimana reaksinya? Kita akan segera lihat. Mainannya kecil-kecil banget? Saya jualannya di mainan kecil. Di MI, TK, SD. Kalau main gede kan anak-anak gede kecil. Enggak ada jualan yang lain apa? Ini monopoli, soalnya semuanya dunia ada. Cuma karena kan maaf aja permodalannya. Jadi kita apa adanya aja daripada nggak jualan sama sekali. Kakek kenal saya? Enggak. Wah, saya sering ditipu loh, kek. Alhamdulillah. Iya. Namanya siapa? Nama saya Robby William. Robby William. Kakek siapa namanya? Pak Imam. Kakek mau lihat acting aku, kakek? Mau lihat acting saya? Nanti kakek nilai ya, kakek ya? Aku buktiin nih, kakek nih. Kalau saya acting nangis, kalau saya ingin saya buktiin, saya artis, kakek. Oke? Ya. Saya mohon, kakek. Maafin dosa-dosa saya, kak. Saya mau salah, kak. Udah, gimana? Bagus nggak, kak? Kurang begitu banyak. Ini apa, kak? Lilin. Iya. Lilin-lilin putih dong, kak? Bukan lilin mainan. Kali ini kan bukan putih. Ini saya buka ya, kak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kita ketemu. Apalagi kayak dagangan utama terpilih. Bukan alhamdulillah ketemu. Jadi kita ketemu langsung orangnya. Iya. Kakek punya handphone nggak? Kalau punya handphone minta foto sama saya. Nanti saya foto-foto loh, kek. Mumpung saya lagi di sini loh, kek. Nanti kok saya jadi ditipu lagi udah susah. Iya. Ini foto di sini doang. Saya pengen borong mainan kakek. Cuman saya pengen lihat-lihat dulu. Bagus kan di mainannya. Ya, saya kan. Tapi nggak ada yang higienis ini. Masa cuma lilin kayak gini aja? Cepet gambar-gambar ini aja. Maaf, cuma kan karena permodalan masalahnya. Jadi kita apa adanya, yang penting. Ya, buat saya ini aja mahal loh. Yang penting bisa buat makan, bisa ketemu, juga alhamdulillah. Masa jadi malas mainannya kayak gini aja? Ya.